Akhirnya kau sudah datang, Ical. Ada yang ingin aku bicarakan. Apa yang ingin kau bicarakan, Andra? Aku gak bakal banyak bicara. Aku bakal ngebuktiin kalau aku jauh lebih baik untuk Ratu. Aku cuman menyampaikan itu aja. Terima kasih. Jadi, itu yang kau inginkan, Andra. Tapi, kau benar juga. Aku tidak pantas untuk Ratu. Hei sayang, kamu tahu nggak kalau aku selalu mikirin kamu? Tapi, apakah kamu mikirin aku? Aku juga selalu merindukanmu, sayang. Jangan pernah tinggalkan aku ya, Andra. Begitu indah dan istimewanya kamu di mata aku, sampai aku sulit untuk meninggalkanmu. Jika takdir tidak bisa mempersatukan aku dengan Ratu, lantas mengapa takdir mempertemukan kita?